terkait pernyataan Pak Kapolri yang akan memberantas perjudian, baik itu perjudian darat, perjudian online, maka saya selaku anggota fraksi Partai Golkar tentu sangat mensupport itu, memberi dukungan penuh kepada Bapak Kapolri dalam rangka memberantas perjudian online maupun perjudian darat. Bahkan tidak tanggung-tanggung kami juga memberikan dukungan kepada Pak Kapolri untuk mencopot jabatan orang-orang atau pejabat-pejabat Polri yang nyata-nyata membacking atau memberi backing kepada pelaku-pelaku perjudian. Karena perjudian ini mengakibatkan generasi-generasi kita ini bisa menjadi kecanduan dan efeknya sangat lari ke negatif. Olehnya itu, apa yang diucapkan Pak Kapolri, kami memberi dukungan penuh untuk itu. Berantas perjudian online maupun perjudian darat.